lamun tadina urang geus cicing dina agama Islam berarti karaksa kita pamurtadan. Boh pamurtadan anu kaluar dina ucapan, dina pagawean, atanapi dina patekanan. Kajaga dirinya eta teh disebut takwa lawan. Kedua, takwa khawas mah intisalu jami'il awamin ngalaksanakeun sakabeh parentah wajtinabu jami'il nawahi ninggalkeun sakabeh larangan teu dohirun babatina ieu teh takwa khawas. Tos sarangka kana takwa ieu mun tadi umum keneh masih kena standar ngan anu naik kana takwa khawas mah kajaga parentahan tarakakantun dina binabangna kajaga larangan tarak kasalopengan dina bigawena. Urang teh sok sanajan jang parentahan sok dipigawe tapi kadang-kadang sapali parentahan aya nu kakantun teu dipigawe. Sok sana jarwaranan ku urang dikantunkeun tapi kadang-kadang sok aya keneh larangan Allah nu dilempar. Misih ku lain lahiriah urang ge kadang-kadang nu ngalimpahna batinnya urang. Tanu disebutkeun takwa khawasna nigawe nu dititah lain sebab dohiron papot sareseuri luhur tapi jeung batin-batinna. Mun kana dohir urang Allah nita ngalaksanakeun syariat anu ilmu nafikih. Kana batin urang Allah marentah sinaleupang dina perintah anu ilmu tasawuf. Urang teh digawe ibadah teh dina fikih mah geus bener, tapi kadang-kadang ceuk pandangan tasawuf kaliru keneh sanes takwa khawas teh. Aya keneh jalmi anu ngalaksanakeun taatna dibarengan kumaha hareungkeun dibarengan kumaha handia. Aya keneh jalma-jalma anu ngamajukeun agama nu diteahkeun janjengan sateuna keur mah panyakit di jalma-jalma nu baru ka ilmu teh hubul jahwa biasa. Mata cara jumlah takwa khawas sok saros takdir merumum intisalul awamir wasilah gunawahi etapa makna umum si loreng cipta sholimah itu takwa khawas ngan sana semuhukul parentahan Allah dina lahir yang kurang tapi perhatosin parentahan Allah kami batin yang kurang dan kadang-kadang parentahan kami lahir mati laksanakeun. Tapi kerbatin mau bantu tetap laksanakan aturan Allah kami bantu urat gigi gara-gara siapa anu kedua apa loke kali di kaelemen kuhawa nafsu wasina guna wahi mun Allah ngalaran karena dohir yang urat Allah kesami ngalaran karena batin yang urat ayah larangan kami lahir ayah larangan kami batin. Larangan kami lahir yang kurang cek Allah, tong mabok, tong judi, tong jina, tong mali kadang-kadang kurang tetepi gitu. Tapi larangan kami batin kurang goreng tujuan hati ayah hasud, ayah ujub, ayah takabur etetetnya kerasa lupa jelema boga penyakit tapi kerasa jadi penyakit. Mata pak panyawat batin urang teh dibandingkeun jeung panyawat lahir urang eta teh langkung abot kene panyawat batin. Dosa maling sapi kadang-kadang memalingna kapangih di penjara ku polisi bisa jadi dijieun ka penjara tobat ke maling beli sapi. Tapi lupa jalma nu ninggalé sholat, nah kukuring bisa sholat. Teu pernah ka aku ieu teh pagawean dosa.
terpenas aku yaitu pasal yang besar. Ngaku jadi tekad, jadi lu karasa dari aku. Ari karasa kena masa minus, karasa kuring wilis ngaji, karasa kuring anu migawe sholat, karasa kuring anu ngawarkan duit di jalan ke dina akuran Allah, ditasuruh ke di jalan Allah, karasa ngangkah ke etak, seumah jadi tekad. Lupa rumah, karasa kena ciri karasa dahil-hil kena. Ciri karasa kena ngagagal ke karasa etak karena bagi kurang, kunekan ke kiri karasa kena kurang. Maka badan kene dosa jelama nu sholat, nyaku kuri bisa sholat daripada jelama nu malimuning. Maksud lo, nu malimuning mah diasuhkan karena penyara. Tuhi atau kapangi kuasa, terus kapangi digebukan tobat ke malimuning. Dosa sana jangan badan dituntukan ke tobat seperti ilmu dosa atau ibu kaman ladang. Tapi jalan makan ke elingka Allah di anak kita digawai sholat itu rumah salah kecil hari kebatangan dan merubahkan karena besar itu rumah rumah sakit hari itu yang ke rumah salah hari kebatangan mau maka sebelum dosa waktu itu aku tidak kebatangan gara-gara karena aku tidak apa hari sudah kelari dosa hari sudah kelari dosa. Kadang-kadang lu dibaca la ilaha illallah, kadang-kadang lu dibaca buka tentang jangan di Al-Qur'an, tapi pasti tujuan hatinya lain ke Allah. Gara-gara kurang marifat ke Allah, tujuan ke Allah mau kenanya lahan, akhirnya dosa itu oke sami kayak mati kurang. Disebabkan teh sholihun fil ibadah, sholihun fil syariah, pasti pun fil toriko atau fil umuriyah. Pasti dinakeknya katilu yupahumuna martabat takwa takwa hawasi hawas takwa wa takwa hawas katiluna takwa hawasi hawas mana takwa hawasi hawas takwa hawasi hawas takwa ma yusrilu anilah ngajaga perkara anu nungkulkeun anu nyibukeun eta mah ngajauhkeun urang ti Allah. Oh ieu mah takwa na arifin sebetulna teh. Ngajaga perkara, ngajauhan perkara, ngaraksa perkara mana mamana. Yusbiu anu nyibukeun anu nungkulkeun eta mah anilah nu matak ngajauhkeun hate urang ka Gusti Allah. Jadi lamun jalmi geus rugi karena takwa khawasil khawas. Kadang-kadang anjeunana ngamili kana dirina murtad sanajan aya dina takwa awam, aya dina takwa khawas. Maka arifin mah aya nu ngungkil walau khutira li lamun dikareteukeun li pikeun kaula. Naon ironatun kahaya ala kotori atas kerenten hati kaula pisiwa tak bisa lihat itu sih yauman diri cipoy hakam tuh diri dati maka kurina hukuman kurina temurutan. Jadi itu disebutkan takwa khawasil khawasna lamun dina kerenten hati abi ayah-ayah ayah tujuan kalian itu sih maka abi hukuman kaya lihat hari kita tidak begitu, dan nuduhkan karena takwa khawasin. Oh, jadi kuli cayos untuk para ulama, martabat takwa tetaruan biasa dikali. Hari ini ayatnya kita martabat takwa kemana? Ulang lagi kaget ke unggal Jumaat, waktu pusiku, wa nafsi bita, walau ulang tepah, takwa khawat, sepandangan terlebih aku lah. Minimal ngajaga diri kita mus minimal itu tetap kajaga diri kita musyrik insya Allah selamat di mana kacana marot mawatan di tempat rusuh sok sana jangan lupa dosa hari kurang ayah iman mak misi-misi saoge ayah Arab pun asuk tasungnya rusi ayah Arab pun gitu
dari kahayang mambung di sekitar dia. Dari kahayang sok sana dan siksa lulur kita dari kahayang mambung di sekitar. Mentahkan ini ilah hilas tulil pirdosi ala wala akwa ala nadi abdi teh gusti datang pantas ari kudu kana surga pirdaus panutu ngalamun kudu asup kana neraka abdi teh horea kana surga cek abdi teh pantas neraka kana kahulu panutu panetra teh diplomasi resi nama menta diasupkeun ka surga gusti. Maka jadi kan itu nak paham di taubat tauhid, ameh teri kanan dan buat Allah muga muga orang di papai biasa taubat kudusi. Nah, itu Allah. Jadi lu jadi masalah mula itu dosa, tapi jalan maju tu bisa balik ke Allah. Itu bukan masalah. Lu dosa ada solusi. Dosa ada masalah, ada solusi nak taubat. Aku cilaka menjelma, lu tu bisa balik ke Allah. Boro-boro tina dosa, tina terakhir kembali ke Gusti. Nah, sebelumnya orang dipikawai tidak terkenal. Malah terkenal kena ingat kuri dipikawai orang ke Gusti, Allah terima orang terhadap orang. Maka urang dosa, urang tokan, urang diberi musibah, urang diberi nikmat. Sadaya hukum waktu nu datang ke urang sinak janten jalan balik ka Gusti kan tenang urang mapanguosna sabab di diri urang dijieun potensi pikeun urang ka buntosna aya sawah. Jadi urang teh ngaku rupa dosa urang geus dzunubi aya dosa abdi ti Gusti kalbihari saperti lautan kaljibali saperti gunung-gunung malah gunung ke moal kadugaeun nanggung kana dosa abdi bakal banget balas badan cari sagara moal sarupeun rumah kana dosa abdi balas kodok eta dosa kotor-kotor teuingnya nepi ka cari saut moal kaduga dipake rumah dosa abdi eta teh nemukeun karumasaan dan urang aya potensi pikeun digawe do dosa buktosna syahwat. Tapi muda-muda we harapanana ku Allah dikersakeun digawe dosa ku Allah oke dikersakeun tiasa tobat.